Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Gus Pur, di bahasan soal kimia. Kita akan bahas soal stoikiometri latihan 6.8 nomor 1 dan 2. Ini soalnya. Cuka perdagangan mengandung cuka 25%. Berapa mililiter air yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml cuka tersebut agar kadarnya menjadi 5%? Jadi gambarannya begini, ada soal seperti ini. Ini ada cuka sebanyak 100 ml. Ini cuka. Ya. Ada cuka 100 ml, kadarnya 25%. Ini ditambah air. Ditambah air. Nih. Ditambah air berapa? Ini berapa? Agar supaya kadarnya menjadi 5%. Ya. Itu pertanyaan soal ini. Nah, pada pengenceran berlaku V1 kali persen 1 sama dengan V2 kali persen 2. Maksudnya begini, V1 itu adalah volume sebelum pengenceran. V1, yaitu 100 ml. Ya. V2 adalah volume setelah pengenceran. Ini V2. Ya. Ini V2. Jadi nanti air yang ditambahkan itu V2 dikurangi V1. Itu. Kemudian persen 1 adalah kadar atau prosentase sebelum pengenceran. Berarti ini 25%. Sedangkan persen 2 adalah kadar atau prosentase setelah pengenceran. Berarti ini 5%. Nah, kita masukkan angkanya. V1-nya 100. Sebelum pengenceran ini 100, prosennya sebelum pengenceran 25%, V2-nya kita cari, volume sesudah pengenceran, kali persen keduanya, persen setelah pengenceran, yaitu 5% ini. Maka ketemu V2 sama dengan 2500, 25 kali 100, dibagi 5, ketemu 500 ml. V2-nya. Ya. Jadi air yang ditambahkan ya adalah V2 dikurangi V1, yaitu 500 dikurangi 100 ml, ketemu 400 ml. Soal kedua. Di dalam udara bersih terdapat gas CO2 sebanyak 0,003%. Berapa kadar CO2 tersebut bila dinyatakan dalam BPG? BPG itu bagian per juta, atau dalam bahasa Inggris PPM, parts per million. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah tahu bahwa persen itu 1/100 atau 10^-2. Nah, BPG juga begitu. BPG itu 1/1 juta atau 10^-6. Ini. Nah, kemudian kadar CO2 itu 0,003%. 0,003%. 0,003 itu 3 × 10^-3. Persen itu 10^-2. Berarti 3 × 10^-5. Ini kadar CO2-nya. 3 × 10^-5 bagian. Nah, 3 × 10^-5 ini berapa BPG? Katakanlah A BPG. Kita misalkan pakai A BPG. Maka 3 × 10^-5 sama dengan A BPG-nya kita ganti 10^-6. Maka A-nya adalah
3 kali 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 6 sama dengan 3 kali 10 pangkat 1 3 kali 10 ya 30. Jadi kadar CO2-nya adalah 30 ppg atau 30 bagian per juta. Demikian, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.